Lukisannya tadi malam gini-gini ya. Oke guys, kita sekarang lagi mau meninggalin Jakarta. Kita udah di mobil. Di sini ada berlima, ada Ben Bagus, ada Pito, ada Kokok Rock yang gue dikit. Goodbye Jakarta, kami holiday dulu. Lu mau ngomong apa nih, Lai? Aku mau ngomong apa tadi? Mau pulang. Oke guys. Guys, sekarang kita udah sampai ke Rawang. Macet-macetan kita, guys. Kalian tengok dulu. Ya inilah kalau yang mau liburan itu. Oke guys, kita sekarang akan mencari makanan kesukaannya Koko Diki. Makan apa kita, Kok? Orang lagi nyari ini, apa, congyang buat Koko, ini apa? Koko Pito. Koko Next Carlos. Koko Pito. Jadi, kita rencananya mau cari nasi goreng koplingnya babat dulu. Nah, baru. Hah? Koplingnya dalam? Cari yang lain. Cari apa kita lagi? Koplingnya dalam. Kita mau cari happiness. Oke, guys. Nah, jadi kita itu rencana mau cari makan nasi goreng babat. Setelah kita cari tadi tuh ada nasi goreng Hengki cuman tutup. Jadi kita cari yang lain dan dapat rekomendasi dari teman-teman. Ini dia nasi goreng Yantik. Jadi nanti kita review ya gimana ya enak enggak ya. Oke. Saya babat deh. Saya pedes. Yang ayam enggak pedes. Nah, teman-teman, kita udah nyampe di nasi goreng Yantik. Nah, gue iki wis pirang tahun di sini? Sudah 7 tahun, guys. Waduh, ini pasti enak. Nah, kalau enggak enak enggak mungkin selama itu. Yeah. Betul ya, Bu? Nah, di sini tuh nasi gorengnya apa aja, Bu? Ada bakso, ayam sama telur pasti satu paket. Oh, begitu. Ya. Nah, oke, nanti kita review, guys ya. Kalian jangan kemana-mana, tonton terus. Babat. Tahu kita? Belum. Belum. Pesen dong. Tenang aja, gue yang bayar dah. Ya kan? Kau Sony. Makan apa? Nasi goreng apa? Nyang. Ya.
Oke deh, pokoknya nanti kita review. Kalau bisa jangan babat semua ya kan. Ada ayamnya, ada sosisnya. Oke. Nah guys, di sini itu yang masak dan jualan rata-rata ibu-ibu dan cantik-cantik guys. Sisi. Nah kan ayu-ayu eh. Udah mama mas. Ya nggak apa-apa. Namanya macan, mama cantik. Guys, karena dikarenakan kita ngejar waktu untuk check in ke tempat penginapan, jadi kita ambil inisiatif buat kasih gorengnya di bungkus aja. Jadi kita review nanti di hotel aja sambil nyantai ya kan. Oke. Okay? Langsung review aja. Kok ini tadi kau pilih yang apa kok? Iso. Hah? Babat. Mangkok kali ini. Ramai. Waduh. Itu dua kok. Enggak. Ramai-ramai lah. Oh. Gimana menurut lo rasanya, Bos? Lumayan lah. Boleh. Udah 17 tahun loh. Harga yang segini memang murah enak. Berapa tadi harganya? 18.000. Yang ayam malah 16.000. Murah banget ya. Guys, kita ini sekarang posisi nginepnya di Salatiga. Ada di gedung namanya 1915. Kenapa 1915? Karena tempat ini dibangun dari tahun 1915. Kayak di film-film zaman dulu tuh. Kayak Bari Prima gitu. Gila, cakep banget sumpah. Oke, jadi kita mau langsung review sendiri. Gimana nih rasanya nasi goreng babatnya? Mas, makan aja besok malam ya. Ya mas ya, makan dulu. Makasih mas. Yang apa udah selesai gimana? Cobain. Enak kan? Dua ayam ya bang? Ayam. Ini juga gak gimana? Pedas. Ini makanya itu gak pedas sama sekali. Rasain ya. Karena gue pesen yang gak pedes, ini rasanya gurih sih. Gurih ya? Gak berlebihan, gak kurangan. Perfect. Mantap berarti guys. Dan ini murah harganya ya. Nah untuk yang ayam, ini cuma 16.000. Yang ini, yang... Ini apa? Ini yang babat ya? Babat iso itu. Iso. Iso ora, son. Iso beda lagi? Iso itu apa? Usus. Oh usus, oh iso itu usus, bukan sosis. Ayah nih kolesterolnya nih asli. Kalau yang ini babat. Oke lah, video mulu aku jadi gak makan. Hey guys. Oke guys, setelah kita review tadi nasi goreng babat dan ternyata rasanya istimewa banget dengan harga yang sangat murah. Jadi bolehlah kalian kalau ke Semarang singgah di situ. Dan mata sudah mulai sepat. Saya sudah tidak semangat. Kita sambung besok lagi. Oke. Okay? Bye bye.